sudah download aplikasi Canon Inkjet Selfie dari Android, sudah terinstall, lalu terhubung dengan printer seri G5070. Kemudian masuk aplikasi itu sambil mencari foto yang mau dicetak, yang agak seksi-seksi gitu ya, macam ya fotonya biar menarik ini, lalu upload ke Instagram teman-teman selesai yang memberikan caption terbaik dan memberikan aplikasi ini bisa lihat di depan. Tadi juga ada yang tanya, mas mau coba nge-print dong dari smartphone, cetak, jadi udah langsung print. Tadi kalau teman-teman juga pada lupa, ya kalau misalkan ada caranya bisa diberikan, oke langsung upload-upload, kalau misalkan sempat ya langsung ada. Dan ini yang sangat menarik, walaupun ini monochrome printer, tapi GM2070 punya opsi untuk mencetak warna sekali-kali bila dibutuhkan oleh usernya menggunakan cartridge 741. Perbedaannya di antara ketiga printer yang kami perkenalkan pagi hari ini adalah di antara G5070 dan G6070, walaupun keduanya sama-sama merupakan printer color, tapi G6070 punya fungsi tidak hanya mencetak, tapi print, scan, dan copy. Sedangkan G5070 print only. Sedangkan GM2070 monochrome printer, tapi punya fitur opsional untuk mencetak warna menggunakan cartridge tambahan. Ketiga-tiganya mampu mencetak hingga 8.300 lembar, dan itu merupakan yang terbesar saat ini untuk kapasitas cetak tersebut.